Penyanyi legendaris campur sari Haji Muhammad Sodikin atau yang terkenal dengan nama Cak Dikin meninggal dunia pada Jumat 10 November 2023. Kabar meninggalnya Cak Dikin dikonfirmasi penyanyi sekaligus sinden asal Solo, Wawin Laura. Wawin menuturkan Cak Dikin meninggal dunia di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di usia 59 tahun. Rencananya, jenazah Cak Dikin akan dimakamkan di tanah kelahirannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah Cak Dikin disemayamkan di rumah duka di Ngangkruk, Boyolali. Wawin mengungkapkan penyanyi lagu Cinta Tak Terpisahkan itu sebelumnya diketahui mengidap penyakit gula dan ginjal. Wawin juga menyebutkan Cak Dikin seminggu 2 kali cuci darah. Sebelum tutup usia, Cak Dikin sempat manggung pada 31 Oktober 2023 lalu di Karanganyar, Jawa Tengah. Cak Dikin terkenal sebagai salah satu penyanyi campur sari kondang di tanah air selain Matos. Bahkan jabatan sebagai penilik kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura dia tinggal demi fokus menjadi seorang seniman. Cak Dikin menjadi seorang PNS pada tahun 1986 silam. Namun tugas belajar ke Solo menjadi tonggak perjalanan karirnya sebagai seorang penyanyi campur sari. Cak Dikin mendapat tugas belajar oleh negara pada tahun 1993. Saat itu seni campur sari memang tengah digandrungi di tanah air. Cak Dikin pun akhirnya bergabung dengan grup campur sari Mantos. Cak Dikin bergabung bersama Mantos menjadi pembawa acara atau MC. Tugas belajar Cak Dikin di STSI Surakarta pun tidak dapat diselesaikannya. Kemudian, Cak Dikin mengungkapkan ia resmi melepas atribut abdi negara pada tahun 2003. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.